Dikunjungi bakal calon Presiden RI Anies Rashid Baswedan, para kader partai pendukung di Pangandaran siap menyukseskan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Miswan, selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kabupaten Pangandaran, meskipun saat ini belum ada angka target. Ia memastikan Anies Baswedan bisa menang di Pilpres 2024, ia memastikan, tentang angka, pihaknya belum bisa mengukur karena akan mengukur sesuai dengan kinerja, menurut dia, barometernya itu para caleg di DPD PKS. Kabupaten Pangandaran itu sendiri, mengenai partai-partai koalisi yang lain, hasil dari diskusi juga belum ada angka target jumlah suara. Oh iya, ya harapan kita kalau kita berbicara target suara maka insya Allah kita berusaha menang, targetnya yang penting Anies menang. Anies menang. Ya, kalau jumlah juga, kalau dianggap berapa kira-kira? Kita bisa belum mengukur karena kita akan mengukur sesuai kerja-kerja partai kami. Seperti itu, kalau seperti partai kami berjual diri seperti caleg di jalur. Siap. Barometernya caleg kami gitu. Oh, barometernya berarti ya, dari calegnya. Kalau partai-partai yang lain tadi menurut diskusi, informasi? Belum. Ada ke arah sana ya? Ya, cuma kalau kami sudah bilang bahwa Anies presidennya PKS partai. Oh, siap. Jadi kalau Anies adalah pegangan hati bagi kami. Siap, oke. Okay. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!